Timnas Indonesia akan menjalani satu agenda FIFA Matchday dengan menghadapi Palestina hari ini, Rabu, 14 Juni 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Palestina akan dilangsungkan di Gelora Bung Tomo yang tak lain adalah markas Persebaya Surabaya. Laga melawan Palestina merupakan satu dari dua laga home Timnas Indonesia di FIFA Matchday kali ini. Satu pertandingan lainnya dari Timnas bisa dibilang bakal lebih sensasional lagi. Pasalnya Timnas Garuda akan menghadapi Timnas terbaik dunia saat ini, Argentina. Meski bakal menghadapi Lionel Messi CS di laga kedua, Indonesia tetap mencurahkan fokus utama ke Palestina terlebih dahulu. Pelatih Shin Tae-yong pun menjanjikan Timnas akan bermain menyerang pada pertandingan ini. Untuk itu ia berharap para pendukung Garuda akan memadati Gelora Bung Tomo. Ia ingin para pendukung menyesaki GBT untuk menyaksikan langsung aksi dari Asnawi Mangkualam dan kolega. Mohon seluruh fans sepak bola Indonesia datang ke stadion untuk memberi dukungan penuh, pinta Shin Tae-yong dikutip dari Surya. Kami bermain di home, jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertandingan besok, sambungnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!